Maria Callista dan duo remixer Paper Planes bergabung selama di acara The Remix Class of 2016 membentuk grup Soul Plane. Halo, gua Matt. Gua Maria. Gua Fajar. Saya dari Soul Planes. Kenapa kita mau ikutan The Remix? Itu karena kita mau mencoba suatu tantangan baru dan pengalaman baru sih. Kalau aku sendiri sih aku pengen suatu yang berbeda juga. Kalau selama ini kan aku nyanyinya pop. Kemarin udah sempat coba genre dangdut juga, yang pastinya pengen yang beda lagi aja, pengen cobain nyanyi dengan karakter yang dengan genre yang baru gitu. Kalau dari gue sih kenapa pengen ikutan The Remix karena ya kita pengen coba tantangan yang baru. Kita produser EDM lah lebih tepatnya, ditemukan sama penyanyi sekelas Maria Callista. Dan akhirnya kita bertemu di The Remix dan kita akan mencoba sesuatu yang baru ya intinya. Gitu. Fajar mau di ini juga, mau ditonton sama itu penyanyi yang udah ada namanya itu loh, lagi dekat sama Fajar. Itu yang ada lagunya. Yang ada lagunya itu loh, yang cantik loh. Yang berponi loh, ayo loh. Seperti apa cerita mereka bisa bergabung untuk ikutan kontes musik EDM ini ya? Cukup lama berkarir di dunia musik tanah air, Maria Callista mengakui bahwasannya ini adalah pengalaman baru baginya. Dan ia merasa ini adalah kesempatan baginya untuk belajar hal baru lagi. Ya ini sih masih belajar ya, karena ini kita juga masih week 1 juga. Dan ya paling aku ya sejauh ini sih sama remixer aku ini, Ahmad dan Fajar sih lebih ke minta tolong ke mereka gimana supaya akunya juga nggak jauh beda lah sama aku bisa nyanyi juga gitu kan, jadi nggak yang terlalu jedok banget gitu karena kan bukan akunya juga gitu kan ya, disesuaikan sama musiknya mereka sih paling tepatnya, jadi ya mereka yang ngakalin gitu. Baru saja bertemu di acara The Remix Class 2016, Maria Callista dan Paper Planes menceritakan kenapa mereka menamakan grup mereka dengan Soul Plane. Emang agak lama sih kita nuntuin Soul Plane sini. Awalnya kita sempat ya nama yang lain gitu kan. Terus akhirnya Mamat, Fajar, aku, kayaknya ini deh kita Soul Plane saja deh. Kan kalau mereka berdua nih tanpa aku kan tadinya kan mereka Paper Planes ya. Dan Butiran Debu. Butir. Orang udah ya kalau dari Soul Plane itu karena mereka berdua ini kan tadinya sudah terlahir dengan Paper Planes-nya mereka berdua gitu. Jadi ya lucu juga sih kalau kita Soul Planes kayak tidak menghilangkan mereka sebagai Paper Planes yang udah dikenal orang, tinggal ganti Soul Planes dengan hadirnya aku jadinya Soul Planes gitu. Jiwanya aku gabung ke mereka gitu sih.